Berarti antum ini dalil antum itu salah, antum ini. Dalah dari mana? Bid'ah, sesat antum. Itu mudarat. Nih yang sesat nih begini nih. Yang... Alhamdulillah kameramen, kita habis jarah ke keramat para wali. Kita langsung jarah aja, udah tawasul juga izin. Sini kameramen. Lepin aja lepin. Kayaknya ada orang kameramen. Kayak ada orang. Siapa itu mereka ya? Tau. Itu udah hidup mikrofon. Udah, semua udah, aman. Mungkin lagi jarah juga, Bro. Iya. Jadi sahabat, di sini saya bawa produk madu ukuran besar, sedang, kecil, garam asma, jamu sakti, kapsul bidara herbal, kapsul bidara kelor, minyak, dan ada air, kulit kijang, tasbih, sapu tangan asma, dan buku ijazahan. Jadi sekalian kita ziarah ke keramat, ke makam para wali, petilasan para wali, kita minta berkahnya supaya produk-produk kimacon itu bisa, produk-produk kimacon ini bisa diambil manfaat untuk kesembuhan, biar berkah, kesehatan penyakit, laris usaha, terhindar dari orang-orang zalim, syirik, sihir, dendam, hipnotis, guna-guna. Nah, setiap pembelian produk itu gratis saya kasih bonus minyak ini nih, minyak asma. Diminum apa? Jangan diminum, ini caranya campur air dalam bak atau dalam ember pakai mandi. Oh. Boleh sekali pakai langsung, boleh sedikit-sedikit, boleh gitu. Jadi ini itu bonus. Iya, biar auranya itu ber gitu. Dak 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 dak. Biar gelis ya. Iya. Ini bonus sebenarnya mah, tapi itu siapa sih mereka dari tadi ya? Tapi biarin aja dulu enggak apa-apa. Mereka juga enggak ganggu kita. Dari tadi saya curiga itu. Tapi lagi jarah kali. Lagi jarah mungkin, tapi jarahnya kayak ngintip-ngintip gitu. Ya, mungkin asing kali ngelihat kita ke sini. Mm-mm. Penjaganya juga di sini. Ya, jadi kita sekalian tawasul, tabaruk, ngelap berkah. Sebentar, saya dari sini aja nih. Kita doainlah mudah-mudahan produk kimacan ini berkah, bermanfaat, bisa buat pengobatan dan lain sebagainya. Kita bacain hijib syaiton aja ini produk kimacan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Astaghfirullahalazim. 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 Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya khodamul khodam, ya khodamul ruh, ya khodamul jasad. Assalamualaikum ya rijalullah. Assalamualaikum ya sahibul karamah. Assalamualaikum ya sahibul ijabah. Assalamualaikum ya sahibul ijazah. Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Berdua ya. Karena saya ingin asyaratul mustaqim. Suratul adzina. Siapa yang ngegebung saya pakai batu? Astagfirullahaladzim. Pala saya digebung. Boleh Pak? Waalaikumsalam. Apa itu? Lagi tawasul, anda antum-antum ini siapa? Ini apa-apaan ini? Ini madu. Lagi berjualan? Hah? Lagi mendoakan, ngalap berkahnya. Ngalap berkah. Di tempat kuburan? Sama aja ente memuja-muja kuburan kalau begitu. Aneh bukan memuja kuburan. Hah? Aneh bukan memuja kuburan. Aneh bertawasul. Tawasul aneh jadikan pelantara supaya aneh dekat dengan Gusti Allah. Oh. Dengan Kanjeng Nabi Muhammad, oh. Dengan para nabi-nabi, oh. Dengan para aulia Allah. Makanya ila hadratin Nabil Mustafa, ila hadratin Nabi Adam, Hidir, Syekh Abdul Qadir. Tapi antum salah. Jami'il muslimin wal muslimat. Makanya kita pakai tawasul, hadrat, tawasul supaya kita mendekatkan diri kepada Allah, Kanjeng Nabi Muhammad terus. Atba tabi'in terus, ke bawah terus. Itu bid'ah. Tapi itu. Ini sepertinya dia walaupun bertawasul di sini pasti punya tujuan tertentu ini. Tentu. Justru dengan kita tawasul kita jadi ingat kepada para nabi, para wali, para aulia, ingat sehingga ada keberkahan. Keberkahan. Dia ke sini
mungkin dari rumahnya pergi sini cuma ngalap berkah doang, ngusik bersekutu dengan yang udah mati. Apalagi antum bawa-bawa ini apa ini? Tidak boleh. Ane niat zikir, zikrul awliya tanzilur rahmah. Kulu labdun lahu labdun jalalah bahwa zikrun kula maka sarul labdu kasarul ajru. Kul, dengerin ane. Kul dulalatun wa kulu dulalatun wa al-gharib wa bid'ah. Dalil anda salah, yang benar itu kulu bid'atin dulalah wa kulu dulalatin binar. Antum ini gak bisa ngaji sebenarnya. Ane tahu, antum yang salah. Coba sambung ayat Al-Qur'an dari ane. Summa awhayna ilaika ane tabi' millata Ibrahima. Ibrahim itu tidak ada. Tidak ada Ibrahim. Summa awhayna ilaika ane tabi' millata Ibrahima. Itu kalau mengutuskan Ibrahim lah, aja. Antum aja enggak bisa ngaji, enggak bisa nerusin ayat yang aneh baca. Bisa. Apa ini produk-produk seperti ini? Surat Yasin, bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal. Enggak bisa. Ada bisa. Nah, minal mumtarin itu. Mumtarin antum salah, antum aja Yasin enggak bisa. Jangan-jangan qul huwallahu ahad Allahus. Enggak bisa lagi. Astagfirullah. Antum udah antum Quran baca Quran aja enggak bisa, apalagi menterjemahkan, mentafsirkan Al-Qur'an. Sampai bawa air begini untuk diminumin. Ini urusan saya bawa air untuk ngalap berkah. Aneh itu, ada dalilnya. Dalil apa dalilnya? Kasih keterangan dia. Bal suktiru al-ahya tadunya wa fil akhirati. Sudah cukup. Tidak pakai bahasa Musa. Berarti antum ini. Dalil antum itu salah, antum ini. Salah dari mana? Setan aja kalian ini, bangsat doang dari ya. Bener-bener ini apaan ini? Apa itu tuh? Ini udah jelas. Oh ini. Kalian lompat. Lompat. Cilin kalian. Ngomongnya sama saya sini. Apa? Urusannya kalian apa? Saya mau tawasul diganggu, kalian nimpung pala saya. Tidak boleh. Hah? Di sini tawasul. Bid'ah. Bid'ah. Di sini udah kami larang semua warga di sini. Nanti kuburan semua yang ada di sini akan kami bersihkan. Bahkan kami akan gali ini kuburan. Pindahkan. Akan dipindahkan. Hah? Biar apa? Biar enggak didatengin orang-orang negara. Ente tuh sudah menyimpang dari berani agama. Kalian ngacak-ngacak ngeratain makam-makam tangan kalian sebuntung-buntung lebih di sini. Baik ente itu bawa barang-barang seperti itu. Hah? Apa itu? Apa gunanya? Apa manfaatnya? Itu mudarat yang ada. Nggak ada mudarat antum, mudarat tahu mudarat. Apa mudarat? Mudarat itu antum, itu bid'ah, sesat antum, itu mudarat. Nih yang sesat nih begini nih yang sesat tuh, yang begitu sesat itu namanya. Ente betul-betul keterangan punya ilmu sayupan ente. Hah? Sayupan ni rajim ente. Sayupan ni rajim. Kenapa ini? Betul. Hah? Ente ni. Kenapa aja bantu bantu? Wah bantu. Tampang kaya ustaz, tapi dia tetap memuja-muja ke kuburan. Apa itu ngalap berkah? Gak ada dalam keterangan. Mau tahu berkah keberkahan itu begini cara mainnya. Berkah keberkahan. Nih. Aduh. Aduh. Berkah tuh. Berkah tuh. Aduh. Tuh berkah namanya itu. Aduh. Kapok-kapok ente ini. Antum ini. Hah? Memang udah menyimpang antum ini. Menyimpang gimana? Menyimpang gimana? Makan ditawasulin. Itu tidak boleh itu. Lebih baik ente. Segera kemasi barang-barang ente. Hah? Bang pergi sana. Hah? Betul. Jangan sampai. Coba nih. Ane mengajak-ngajak barang-barang ente. Apa itu? Coba ente minum dulu madu ini. Itu barang apa itu? Coba ente minum dulu minum madu ini. Mudah-mudahan enggak ada pengaruh bagi ane. Model macam kayak apa ini? Ini madu. Ya, sudah saya ziarahkan ke makam-makam keramat. Insyaallah berhasiat untuk menyembuhkan segala jenis penyakit. Anak kecil dari mulai dari lahir diminumin madu itu satu sunnah. Bahkan kalau rutin dari kecil minum madu, anak kita nanti kalau besar itu jadi pinter. Ane penasaran apa itu madu buat apa itu? Jadi cerdas anak kita diminum madu, enggak kayak kalian tolol, goblok, bodoh, dajal. Karena kalian jarang minum madu mercon. Ini orang cerdas, ini orang suci, orang soleh.
ini ahlul jannah, kami ahlul jannah. Kalian jarang minum madu, makanya tolol, otak itu otak isinya tai semua. Ini orang suci, orang saleh ini. Saleh, betul. Jidatnya hitam. Antum ini benar-benar itu apa madu, ane tidak percaya. Itu buat madu apa? Apa minum-minum kayak apa? Begini, mudarat. Antum enggak mau minum. Coba aja. Tapi ane berasara sama madu ini. Coba minum. Coba antum. Ane ragu. Kalau enggak percaya. Ente minum coba. Pintar ke badan. Tapi antum ane pun ada. Enak manis sehat diminum. Mantap, segar. Gimana rasanya? Aneh sebetulnya. Udah minggu-minggu, bulan-bulan punya penyakit jantung ini sesak. Tapi aneh sembuh. Sembuh. Coba kerasin ngomongnya apa? Kenapa? Aneh udah berminggu-minggu, bulan-bulan punya penyakit jantung. Jantung ini sering datuk-datuk sakit rasanya. Tapi kenapa aneh sudah minum jamu antum ini rasanya hilang? Aneh penasaran sih. Aneh pengen nyoba. Rasanya hilang. Oh, gak bisa. Beli di Shopee, klik di pencarian Shopee Kimal Chon Al Hikmah. Tapi rasanya hilang. Medit ini. Rasanya hilang. Aneh ini. Terus masih mau ngebidah-bidahin kayak begini. Bidah tetap. Tapi bidah tetap. Bidah. Tetap ini. Bidah. Kamu mau bidah-bidah apa mau sehat? Tapi tetap bidah. Tapi ente sudah merasa enakan. Enak. Oh, kalian enggak, kamu enggak tahu diri penyakit kamu udah sembuh. Tetap aja jangan percaya. Mana masih ngebidah-bidahin obat, tolol kamu ini. Oh, goblok bidah. Kamu. Bidah antum. Bidah itu bidah. Tapi kan penyakit kamu sembuh. Iya, penyakit aneh sembuh, tapi itu bidah. Ngaku juga bidah. Sembuh penyakit dia, bidah. Ngaku bidah. Juga dia. Jangan enggak usah minum-minum. Enggak usah, gua. Emang anjing bidah. Orang dua ini. Bidah. Tapi saya kan hipnotis karena dia yang udah minum jamu pasti nyambung nih ilmunya nih. Langsung kontak saya sambungin ilmu saya ke dia biar dia berantem nih sesama temen. Kamu pakai mikrofon saya yang ini nih. Bid'ah itu apa ya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu wahid. Berantem nih sama temennya nih. Kenapa? Ilmu kontak nih. Antum ini tobat. Antum istighfar. Tobat antum. Tobat antum. Antum tobat. Antum yang harus tobat. Antum tobat udah hentikan ajaran antum. Sekarang kita ajaran tempat murni, ajaran yang sah. Astagfir. Di ajaran agama Islam, ya. Berantem kalian berdua. Tobat antum. Ente tuh benar-benar bakir. Berhasil antum, ah. Astagfir. Udah hentikan tuh. Hentikan. Hentikan. Ini ada apanya? Hentikan antum. Apa ini? Lebih baik antum kita ikut ajaran yang bagus. Secara Islam. Ente yang harus sabar. Udah, sadar, tobat. Ayo, antum tobat. Sekarang aneh udah sembuh. Sekarang aneh udah sembuh. Astagfirullahaladzim. Udah boleh antum, ha? Lebih baik antum tobat. Tobat. Aneh sudah. Ente yang sudah. Salah. Antum ini. Udah boleh antum. Udah. Tobat antum. Tobat. Aneh sudah minum jamunya. Alhamdulillah. Aneh sehat. Ente sudah dipengaruhi. Tidak. Benar-benar antum. Tidak. Udah. Lebih baik antum tobat. Ikut ajaran Kimal Chon. Bagus. Anda sehat, ente alhamdulillah. Ente sudah pengaruh sama Kimal Chon. Tidak. Hah? Jantung anda sehat, alhamdulillah. Benar jantung. Tabut aja. Saya suruh pulang dia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tobat aja antum. Tobat aja. Balik kamu. Mana? Kayaknya bakal manggil temennya nih ya. Apa? Ngancam apa? Ente. Kali lagi datang ke kuburan ini. Kamu mau panggil teman sekarang? Panggil. Aneh akan panggil teman-teman aneh lebih banyak lagi. Panggil teman kamu. Jangan. Ente sudah terdoktor. Antum lebih tobat. Tobat antum. Rapat. Tobat antum. Setruk pulang jalan sana panggil teman. Tuh. Antum tidak dengar. Udah antum. Antum. Ikut sini antum. Antum. Paru-paru kamu sembuh. Jantung kamu sembuh. Alhamdulillah ini. Enak. Saya sudah berbulan-bulan. Tapi tetap bid'ah. Tapi tetap kamu. Bid'ah ini. Bid'ah ini antum. Bid'ah. Berarti tapi kamu... jantung aneh ini kenapa? Begitu minum obat itu, jamu. Alhamdulillah tapi. Sembuh. Tapi sembuh. Tetap bid'ah. Bid'ah. Anak tetap bid'ah. Tetap bid'ah. Apa kamu? Antum siapa antum? Antum siapa? Ente nih. Yang sudah menghajar teman aneh tadi. Terus? Ente udah sebelum ngajar ente. Terus?
Ingat ente? Ente aliran Wahabi, ngapain ikut-ikut aliran sesat ini? Tapi aneh, kenapa tadi habis minum jamu itu? Ente ini ya kadang-kadang madu itu. Kenapa antum? Hei, teman aneh diapain? Hah? Waduh. Benar-benar. Tenggorok, tenggorok. Dasar ilmu hitam, ilmu sihir, ente kadang-kadang. Dalam hitungan ketiga jidat anda digesek-gesekin ke batu nisan baris dua tuh. Gesek-gesek ke batu nisan pala kalian. Emang setan kalian ini. Biarin aja sahabat. Biar muka mereka hancur digesek-gesek ke batu nisan ya. Jadi begini sahabat. Ziarah kubur lanjut. Tawasul lanjut. Kirim doa untuk jenazah lanjut. Sedekah untuk almarhum keluarga kita, orang tua kita, guru kita, lanjut ya. Jangan dengerin aliran-aliran yang gantarawang, haram jadah doang ya. Oke sahabat, itu produk ya sahabat ya, insya Allah sangat bermanfaat untuk kita, apalagi ini kan mau bulan puasa. Stok madu yang banyak ya. Kimercon itu ada kulit kijang itu untuk menjauhkan kita dari orang-orang zalim. Contoh kita pulang dari tempat kerja, pulang dari pasar, dari tempat usaha, mau silaturahmi ke teman, ke keluarga, di tengah jalan ada yang mau zalim kepada kita, insya Allah nggak akan bisa. Kalau kalian sudah beli kulit kijang dari Kimercon, cara pakainya gimana? Cukup taruh di peci kalau kita pakai peci, taruh di dompet kalau kita pakai dompet, taruh dibikin di sabuk kalau kita pakai sabuk. Cukup dibawa-bawa aja. Bagaimana kalau dibawa ke kamar mandi? Gak apa-apa kalau lupa, tapi baca istighfar 3 kali. Setiap pembelian kulit kijang itu nanti dapat minyak yang kecil tadi saya sebutkan di video awal. Itu bonus di caranya untuk dipakai mandi. Beli madu juga nanti ada minyaknya untuk mandi, cara pakainya gitu sahabat ya. Alhamdulillah kulit kijang ini banyak sekali orang yang sudah bermanfaat. Pakai aja terus, bawa aja. Kita juga ada sapu tangan asma untuk penglaris usaha dan garam asma untuk penglaris usaha. Cara pakainya gimana? Kalau garam asma itu disebar di area dagangan kita. Kalau sapu tangan ya kayak sama kayak kulit kijang, dibawa-bawa aja. Nanti setiap pembelian kulit kijang dan sapu tangan asma itu nanti dapat minyak sahabat. Madu untuk pengobatan, air karomah untuk pengobatan, jamu untuk pengobatan. Cara mesennya bagaimana? Nih, bagi kalian yang mau mesen produk Kimercon atau mau bersilaturahmi ke tempat Kimercon, ya, kalian hubungi nomor WhatsApp 0812-1468-4098. WA aja Kimercon, saya mau produk Kimercon. Nah, nanti kalian kirim nama dan alamat yang lengkap. Nanti saya barang kirim. Kemudian, transfer dulu, barang baru dikirim. Ingat, rekening saya ada 3. Yang pertama Bank BRI atas nama Hajah Dede Kutsia. Hajah Dede Kutsia itu nama ibu kandung saya. Kimercon itu nama julukan, nama asli saya Zaki Haikal Iman. Yang kedua Bank Mandiri atas nama Zaki Haikal Iman. Yang ketiga Bank BCA atas nama Zaki Haikal Iman. Selain nomor rekening itu palsu. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Kimercon. Aku ngaku santri Kimercon mintain duit, tapi nomornya bukan nomor yang saya sebutkan tadi, itu penipuan jelas. Seperti itu. Atau bagi kalian yang ingin memesan COD bayar di rumah, bisa buka aplikasi Shopee, klik di pencarian Shopee Kimercon Al Hikmah, klik fotonya, nanti keluar semua produk-produk Kimercon. Oke, nanti itu aja, saya lanjut lagi karena saya mau tirakat dulu mengisi kekuatan untuk melawan Basumo. Kita lanjut di lain waktu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara beli produk Kimercon di akun Shopee, ketik Kimercon Al Hikmah di pencarian Shopee, kemudian di situ akan muncul berbagai produk Kimercon.
mulai dari madu, jamu sakti kimercon, kemudian kapsul herbal daun kelor, kemudian kapsul herbal daun bidara, garam asma, kulit kijang, air karoma, semua ada. Madu rukia, cap mercon, adalah madu asli yang sudah dirukia, diasma, disuung, dikepoh oleh guru besar kimercon, berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, dendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih.